Cocok. Lepas tu, warna yang kuning. Cocok juga kan? Kalau bisa nampak itu cocok. Kita harus pakai itu kuning. Baru tu merupakan ke rumah Tiger. Ada pot aja, guys. Kita harus tekan time Tiger, guys. Itu kayak gini. Kita udah nampak pegang tangan lagi ya, guys. Lalu itu kita ini. Itu kita lepas tangannya itu. Kita langsung pergi ke rumah Tiger banget. Oke. Apa Tiger? Lepas itu kenalin dulu guys. Kita pergi masuk ke sini, nampak ini apa nih, mas apa ini tuh saya botak gini. Kita lagi itu kita hilangin maskernya guys. Tadi ini benar udah scan dong. Kurah harusnya gendong si Taika ya guys, harusnya gendong woi. Kita tengok bisa kan ikut juga. Eh, teman-teman, halo. Setelah itu kita bakal hilangin atau botakin rambut kembarannya. Kalian bisa ke cara edit, terus pilih hair accent. Di sini kita kecilin ukuran topinya sampai dia botak. Dan kita invisible-in maskernya, hilangin centang di mask visible. Oke, setelah itu Taiga bakal pergi ke kamarnya dan ganti baju. Ganti baju wajib ke baju police officer yang ini. Police dulu guys. Harus wajib pakai baju police ini guys. Gak bisa pakai baju ini dulu guys. Salah ini perubahan. Tukar baju police guys. Police, gimana police ini? Lepas itu mereka gendong guys. Gendong itu gak biasa ya guys.
Oke, gimana? Ini guys. Oke, ini udah. Kita harus tukar bajunya jadi lagi kayak hijau. Bajur yang kayak cat. Ini udah butek, kayak butek udah. Ini udah butek, udah. Kayak ganti. Pas, udah botak. Lupa saya tengok. Kayak ganti botak. Nanti saya nggak kayak ganti botak. Nanti saya yang boleh. Kita langsung pergi ke sini. Ter, kita kita. Dia warna apa? Wajib ini guys. Wajib ini. Ku simpan tadi guys. Ku simpan lagi. Oke guys. Selamat mencoba.